Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, ngejuru melaku ekspor komoditas kentang granola, manggu, bawang, jeung kembang melati di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Mentan handeskeun pamarentah kiwari keur memecehna ngahangkeutkeun produksi sektor tatanen kaasup ngarojong patani nyangking kredit usaha rakyat kalawan bunga 6%. Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yasin Limpo nitenan rancang gawe turta higienitas komoditas unggul anu bakal diekspor ka luar negeri kawas manggu, kumeli, peuteuy, hui manis jeung mangpirang sayur unggulan di Banjaran Kabupaten Bandung. Ekspor komoditas bumbuahan jeung sayur anu dihasilkeun ti patani di Kabupaten Bandung jagana bakal dikirim ka sajumlah negara kawas Singapura, Taiwan, Tiongkok jeung Thailand. Upamana bae ekspor kentang grandola 20 ton ka Singapura, manggu 2,5 ton ka Thailand, turta kembang malati 2,5 ton ka Tiongkok. Enggoni nyumponan kebutuh sayur ka luar negeri, pihakna nembrakeun lain ukur sawates ngaronjatkeun produksi tapi oge ngaronjatkeun kualitas. Ekspor ke beberapa negara dengan berbagai komoditi-komoditi hortikultura, komoditi-komoditi perkebunan, demikian pula komoditi tanaman pangan. Makna dari pelepasan ekspor di hari libur ini mengatakan bahwa sebenarnya daerah kita terutama di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung ini memiliki potensi yang sangat besar untuk tidak saja untuk konsumsi lokal atau kebutuhan dalam negeri, tetapi sudah berorientasi dunia untuk ekspor. Saya berharap bersama seluruh kekuatan yang ada di Jawa Barat, khususnya di Bandung, pemerintah daerah, Pak Bupati, bersama jajaran di sini terus mendorong pengusaha-pengusaha di sini. Dan bahkan anak-anak milenial kita untuk mengambil peranan dan memanfaatkan kesuburan tanah, potensi lahan yang ada di sini untuk bisa berusaha di bidang pertanian. Mentan nembrakeun proses ekspor di Indonesia jadi leuwih ngaronjat, kukituna cangkingan negara beuki nambahan, turta para patani jadi leuwih raharja. Peran pemerintah kiwari lian tingangkeutkeun produksi sektor tatanen oge ngarojong patani sangkan gampang nyangking modal. Reji Tia Prasaja, Bandung TV.